Nah, pantauan kedua nih, Lur. Beberapa hari lalu, Bang Jack pernah bacakan berita dan bawakan berita anak hilang yang di Sarolangun kemarin. Nah, kabarnya ini ada terkait nih. Warga dihebohkan dengan penemuan mayat di anak sungai yang dalam kondisi mengenaskan di Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut. Mayat tersebut diduga Nailul Amali yang hilang 10 hari belakangan kemarin, Lur. Nah, saat ini jenazah sudah dibawa ke RSUD Katib Huswain Sarolangun. Nah, mudah-mudahan nih kalau memang iyo keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan nih, Lur. Dan sekarang Pak Polisi masih melakukan penyelidikan apa memang benar ini mayat beliau atau tidak. Kayak mana kalau kita pantau bae langsung di pantauan Bang Jack. Warga Bukit Tigo digegerkan dengan adanya penemuan mayat di Sungai Benteng Dusun 1, Kayu Rimbun, Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut. Keadaan mayat ditemukan dengan kondisi mengenaskan. Mayat tersebut diduga Nailul Amali, siswa SMK Al-Fatah yang hilang pada 26 Juni 2022 lalu. Mayat yang diduga Nailul Amali itu kemudian dibawa ke RSUD Khatib Huswain Sarolangun untuk dilakukan otopsi luar. Orang tua Nailul Amali pun terlihat terkejut dan menangis melihat mayat yang diduga anaknya tersebut dengan kondisi mengenaskan. AKP Randy Rinaldi, Kasat Reskrim Polres Sarolangun menjelaskan, mayat tersebut ditemukan di aliran sungai dengan kondisi ditimpa karang yang berisikan pasir serta ditimpa oleh sebatang kayu. Dijelaskannya Randy, sejauh ini pihaknya masih menunggu surat hasil otopsi dari RSUD Khatib Huswain dan saat ini polisi belum bisa memastikan identitas mayat tersebut. Saat ini pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi guna menguatkan pembuktian identitas atas penemuan mayat tersebut. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.